jamrah akalah pada hari naar. Alim-alim ulama sebagaimana kita lihat di dalam gambar di depan kita ni, jamrah sekarang bukan zaman dulu lagi tuan-tuan. Jamrah sudah jadi macam shopping mall. Wow, besar sekali. 1 kilometer daripada utara sampai selatan, 1 kilometer. Dengan dunia panjangnya, dengan dunia tinggi besarnya, ibarat macam tempat melontar. Melontar, shopping center. Besar tuan-tuan, 5 tingkat. Jadi kalau dah banyak tingkat ni, 1 tingkat khusus untuk jemaah-jemaah TM Fauzi. Ya ke? Adalah pura-pura, tapi betul lah juga. Kita pun akan dikhususkan sebahagian daripada tempat ini. Jadi kalau dulu orang melontak penuh sesak satu saja tempat jamrahnya, sekarang 5 tingkat. Setiap 1 tingkat itu dia punya jamrah kawan dia pun luas, besar lah. Jadi taklah berebut-rebut nak melontar. Jadi dengan cara melontar yang kita nampak sekarang ini di gambar ini, boleh kita gambarkan makna keadaan akan suasana menjadi reda. Tak ada kelam kabut, tak ada orang kata terpijak ke, orang kata yang mati tergilir ke, tak ada lagi dah. Inilah dia projek yang telah pun berlalu pada 3-4 tahun dahulu. Tahun lepas haji, jemaah-jemaah haji melontar 2 tingkat. Tingkat 1, tingkat 2. Tahun ini mungkin dah sampai tingkat 5 dah. Jadi kalau semua tingkat ini siap tuan-tuan dan puan-puan, setiap 1 tingkat tu mungkin disiapkan untuk 1 benua. 1 bagian Afrika, 1 bagian Asia. Asia ni mungkin terbagi 2, pasal Asia ni paling banyak orang Islam. Mungkin bagian negeri Arab, India, Pakistan, mungkin negeri Duhai Gostan. Apa pula Ustaz ni? Macam itulah pokoknya. Dia bagi tiap-tiap tingkat tu ada negerinya dan ada time dia pula. Bukan sembarang-sembarang, ada masanya. Orang Singapura, time ini. Orang Malaysia, time ini. Jadi alhamdulillah, tahun lepas saja jemaah-jemaah kita pergi melontar, boleh lontar depan-depan, boleh lontar. Alhamdulillah, tak ada kesesakan. Itu baru 2 tingkat. Ini kalau siap 5 tingkat, lagi senang. InsyaAllah ta'ala akan Allah ta'ala mudahkan semua untuk para jemaah bila dia pergi menunaikan ibadah haji, akan dapat kemudahannya insyaAllah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi kembali dalam membicarakan hukum melontar jamrah akabah pada pagi hari itu adalah di mana sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sampai ke Mina, terus Nabi pergi ke jamrah akabah dan terus melontarnya. Dan itulah sebabnya alim-alim ulama telah menyebutkan bahawa jamrah akabah, melontar jamrah akabah ini hukumnya adalah sebagai wajib, wajib daripada wajib-wajib haji. Dan kita telah sebutkan tadi, wajib ini kalau dia dapat buat, alhamdulillah. Kalau dia tak buat, ada yang dia boleh wakil dan ada yang dia boleh kita katakan membayar denda. Jadi begitulah dia tuan-tuan dia. Jadi kalau sekiranya menontar ini hukumnya adalah wajib daripada wajib-wajib haji. Dan apabila kita mengatakan hukum melontar ini adalah wajib daripada wajib-wajib haji, maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana pula kita nak melontarnya? Tapi syaratnya kalau sekiranya kita sihat walafiat, kita kena lontar sendiri. Mereka kalau ada orang itu berhalangan, dia boleh wakil orang, tapi itu pun dengan syarat. Syarat-syarat itu akan kita sebutkan. Kalau sekiranya dia tak melontar, ataupun dia wakil tapi wakil pun tak cukup syarat, maka dia kenalah bayar dam, kena bayar denda tuan-tuan dia. Itulah hukumnya. Asal usul melontar ni tuan-tuan dan puan-puan, dia kembali kepada sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni memanglah Nabi yang sangat mulia sekali, sehingga Allah Ta'ala gelarkan Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa Allah namakan dia kekasih Allah? Oh, banyak cubaan Allah pada dia, berat-berat, tapi semua yang dia laksanakan, tak ada soal jawab pun. Apabila Nabi Ibrahim AS dapat anak yang pertama, bila Nabi Ibrahim dapat anak tuan-tuan yang pertama, bila umur Nabi
ibarat kata dah tua 80 tahun dah panah punyalah gembira. Tapi apa pula perintah Allah? Tinggalkan anak kau dengan isteri kau di Mekah Mukarramah. Pada masa itu tak ada siapa pun dekat Mekah. Satu manusia pun tak ada, air pun tak ada, pokok pun tak ada. Tapi Nabi Ibrahim tak tanya kepada Allah, kenapa tak ada. Terus dibawa anak isterinya, ditinggalkan di tengah-tengah padang pasir, serah kepada Allah. Selepas 18 tahun Nabi Ibrahim pun doa nak minta izin dapat menemui anaknya. Allah izinkan. Lepas 18 tahun Nabi Ibrahim pun pergi ke Mekah, jumpalah anaknya. Masa itu Mekah pun ramai orang. Gambarkan tuan-tuan, waktu ayah itu meninggalkan anak tengah masih baby, dan kemudian bila ayah itu jumpa balik, anak dah jadi seorang pemuda yang tampan, yang hebat, yang pintar, yang baik pula. Macam mana sayang ayah itu pada anak. Itulah dia perasaan seorang manusia, Nabi Ibrahim AS. Tapi Allah cuba lagi Nabi Ibrahim, sembelih anak kau Ismail. Allah, kalau kita tuan-tuan, ya Allah, aku baru jumpa anakku, tak kalah nak sembelih. Itu kita. Tapi Nabi Ibrahim tak ada tanya pun, terus dibawa anaknya pergi ke Mina untuk nak disembelihnya. Sampailah di Mina, maka bila dia nak sembelih anaknya Ismail tu, datanglah syaitan. Kuda Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tujuh anak batu, lontar pada syaitan. Tergelap syaitan dalam tanah. Nabi Ibrahim jalan lagi ke depan. Sampai ke depan ni, nak sembelih anaknya Ismail, datang lagi syaitan. Kuda lagi Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim lontarkan dia lagi tujuh anak batu. Tergelap syaitan dalam tanah. Kemudian Nabi Ibrahim jalan lagi ke depan. Kemudian datang lagi syaitan nak menggoda Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim lontar lagi tujuh anak batu. Itulah dia tuan-tuan, tiga tempat yang kita melontar ni, inilah dia tempat-tempatnya Nabi Ibrahim melontar syaitan. Jadi sebagaimana kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, syaitan itu kamu lempari dan agama nenek moyangmu kamu turuti. Jadi kita ini mengikut agama Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ini nenek moyangnya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita demi silsilah dia sampai pada Nabi Ismail, dan Nabi Ismail anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi apabila kita melihat daripada sejarah Nabi Ibrahim, memang betul-betul Nabi Ibrahim itu melontar syaitan. Jadi kita ni tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita pada masa kita melontar jamrah tu, memang kita melontar syaitan. Tapi syaitan yang kat mana? Bukan yang kat tembok tu. Kalau syaitan yang kat tembok tu, dah lama lah meninggal. Dia kat tahun orang lontar, berjuta orang lontar. Tapi syaitan yang kat dilontar tu, syaitan yang kat dalam hati kita ni tuan-tuan. Inilah nak kita bawa dia kepada Bismillah, ya Allahu Akbar, lontarkan dia setan yang tak dalam hati ini. Jadi buang sifat-sifat megah sombong, buang sifat-sifat dendam hasad dengki, buang sifat-sifat yang Allah Ta'ala benci, buang. Itulah sifatnya syaitan yang dalam hati kita. Maaf tuan dan puan-puan, kadang-kadang orang yang pergi haji balik, balik pada haji dah mau dah lontar masuk lah. Sorry lah, maaf tuan-tuan, kalau tak berubah juga, balik dulu malas mayang, pergi haji malas mayang, balik haji pun malas mayang. Sebelum pergi haji malas belajar agama, balik pun malas belajar agama. Sebelum pergi haji selalu tanah melayang kat muka bini dia, $5 dia sepak, kadang kaki pun terajang. Balik haji pun tak berubah juga. Maaf lah, sebenarnya dia belum melontar. Ustaz dia dah lontar betul, kena masuk. Itu yang dia lontar cuma batu saja, tapi setan dia belum lontar lagi tuan-tuan. Kalau setan yang masih dalam diri dia tu belum lagi dibuang keluar. Itulah dia sebab tuan-tuan dan puan-puan.